Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah pesan-pesannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita anturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Sahabat sisi lain dimanapun Anda berada, dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya al-khamar, minuman-minuman keras yang memabukkan, wal maisir, dan mengadu nasib, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, bermain-main dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, termasuk dari pekerjaan setan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, semoga Anda beruntung, kata Allah. Jadi di dalam Islam, hal-hal yang tidak baik seperti khamar, yang bisa merusak diri, yang bisa merusak akal kita, begitu juga maisir, yang bersifat mengadu nasib, yang tidak jelas peruntungannya, wal ansab, menjadikan berhala sebagai sesembahan, dan yang terakhir yang juga paling penting, namanya azlam. Azlam itu mengadu nasib dengan anak panah, sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah di masa dahulu. Mereka biasanya jika bingung memutuskan suatu perkara, maka mereka akan lari ke satu berhala yang namanya Hubal. Nah, di berhala Hubal itu ada dua anak panah. Satu tertulis Amaroni Robbi dan satu lagi tertulis Nahani Robbi. Maka biasanya jika anak panah itu dikocok, dan kemudian yang keluar adalah tulisan Amaroni Robbi, maka biasanya orang Arab jahiliyah dulu akan melakukan apa yang dia ragu-ragu sebelumnya. Tapi jika sebaliknya anak panah yang keluar adalah Nahani Robbi, Tuhan telah melarangku, meskipun dia ingin melakukan hal tersebut, tapi dia urung. Meskipun apa yang dia ingin lakukan itu adalah hal yang baik, tapi dia urung melakukannya, ya, karena dia meyakini Tuhan telah melarang dia dengan azlam tersebut. Jadi permainan anak panah ini sangat spekulan, sangat spekulatif. Dalam bahasa agama disebut dengan al-gharar. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang bersifat spekulan, baik itu bersifat atau permainan seperti azlam maupun permainan-permainan yang lainnya yang tidak melibatkan skill, maka permainan tersebut dilarang di dalam Islam. Berbeda tentunya dengan olahraga atau dengan permainan-permainan yang ada skillnya. Islam tidak pernah melarang karena tidak bersifat spekulan. Ada skill yang dipertaruhkan di situ, ada kecerdasan yang dilombakan di situ. Main sepak bola dianggap musabaqah, dianggap perlombaan, dianggap pertarungan, dan itu dibenarkan di dalam Islam. Bahkan main gulat juga dibenarkan dalam Islam. Rasulullah SAW dulu juga termasuk salah satu penggulat ulung di masanya, di masa beliau hidup. Rasulullah sering menerima hadiah, ya, dari beliau menang dalam perlombaan gulat. Kenapa hal tersebut dibenarkan? Karena dalam permainan tadi Yang dilibatkan adalah skill, ada hal yang dipelajari, tidak bersifat spekulan. Namun, jika permainan itu bersifat spekulatif, seperti main batu, mengocok undian, ya, kemudian permainan-permainan yang lainnya yang bersifat spekulan, itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, untuk menyebut hal tersebut, itu disebut dengan bahasa fiqihnya dengan sebutan al-gharar. Apa makna gharar? Al-gharar adalah permainan yang tidak jelas di dalam standar ukuran agama. Apa yang menjadi ketidakjelasannya, tidak ada suatu aturan baku seseorang itu bisa menang atau tidak menang, tetapi aturan baku yang berlaku di situ adalah spekulatif. Dia coba-coba, alhamdulillah kalau menang, tapi bisa juga coba-coba, tapi boleh jadi dia nanti buntung atau merugi. Nah, itu semua di dalam bahasa agama disebut dengan maisir, ya, kegiatan berjudi. Meskipun kita tidak mempertaruhkan uang di situ, tapi ada judi keberuntungan di situ. Jadi setiap permainan yang hanya patokannya pada keberuntungan semata, hanya bersifat spekulatif semata, tidak ada skillnya sama sekali, Islam pasti tidak mengizinkan permainan itu dilakukan oleh umatnya. Maka oleh karena itu, di kesempatan bulan suci Ramadan ini, saya mengimbau kita semua untuk tidak terlalu sering atau tidak bermain ya dengan permainan-permainan yang dilarang di dalam agama. Dulu di masa Rasulullah, untuk mengisi waktu kosong di bulan Ramadan, biasanya para sahabat itu menciptakan permainan-permainan tertentu, seperti dari batang al-manfush. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Qari'ah disebutkan watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari datangnya hari kiamat itu gunung seperti kapas. Jadi manfush itu suatu batang pohon yang di ujungnya ada kapas, dan itu biasanya dipotong oleh para sahabat dan dijadikan permainan untuk anak-anak mereka mengisi waktu kosong selama bulan suci Ramadan. Mungkin di waktu kita kecil dulu ada permainan semacam ludo, ada permainan semacam ular tangga. Itu tidak melibatkan uang, hanya sebatas permainan. Ya, itu tidak menjadi masalah. Atau permainan belaka tidak melibatkan uang, tidak melibatkan untung rugi di situ, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita dari permainan itu ada untung ruginya, bahkan kita melakukan transaksi di luar permainan itu sehingga kita mendapatkan uang dari permainan itu. Nah, disinilah unsur-unsur gharar dari permainan itu terpenuhi. Nah, jika terpenuhi unsur-unsur gharar, kecenderungan para ulama tidak mengizinkan permainan itu untuk dimainkan, apalagi jika permainan itu dimainkan atau dilakukan selama bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.